ini Mimin akan membahas trailer sinetron Love Story untuk episode selanjutnya, yang mana ceritanya semakin hari semakin seru dan sayang untuk kita lewatkan. Wilantara mencurigai kalau dalang dari penculikan bunga itu adalah Renaldi. Hal ini terbukti di saat Ken pulang dan memberitahu Papa Wilan kalau dirinya baru pulang dari Cianjur untuk menyelamatkan bunga karena bunga diculik. Sontak saja Papa Wilan terkejut karena ia juga berada di Cianjur dan ia mendengar jeritan seorang wanita meminta tolong. Apa mungkin orang itu adalah bunga? Dan Papa Wilan juga melihat mobil Renaldi yang menuju ke arah di mana wanita itu meminta tolong. Hal inilah yang membuat Papa Wilan curiga kalau Renaldi dalang dari semua ini. Namun Papa Wilan bingung jika benar Renaldi pelakunya, lalu apa motif dari semua ini? Sepertinya kedok Renaldi akan segera terbongkar, tinggal menunggu waktu dan tempatnya saja. Karena Ken dan Papa Wilan mulai mencurigai dirinya. Namun apakah mereka berhasil ya guys untuk membongkar kebusukan Renaldi? Saksikan terus keseruan ceritanya di sinetron Love Story. Dan Mimin akan update terus infonya di sini. Terima kasih.